Channel YouTube Daisan, salah satu channel bolanya Dombojo. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like, comment, and share. Kali berasal dari Surabaya penonton. Peluang berjaga Morere pasti memanfaatkan. Masih dapat melewati dua orang, tiga orang pemain. Berbahaya. Balik bola tergulung, manggil lewat. Balik, manggil lewat, mencoba perasakan sekarang menyebar. Lagi nomor 8 mencari celah. Bentar lagi, menghampir di sisi timur. Manggil lewat, nomor 3 Abi. Abi nomor 3 ditarik keluar dari manggil lewat. Perasaan nomor 7. Ya, masuk 2-3. Ya, kembali bola dikuasai panggil lewat sekarang. Di sisi barat lapangan pertandingan sendirian. Cari dengan ruku baik, umpan pendek, dengan cepat pendek, dengan cepat pendek. Kita pemain belakang kembali, umpan kembali, laju manggil, laju manggil, laju manggil. Itu maksudnya sayang sekali. Tidak tadi ulang. Hasil yang dicapai tadi berbahaya langsung. Para pemilik gawang para penonton terjatuh salah seorang pemain dari Manggelewa. Yes, Papa. Yes, Papa. Demikian. Pelan butuh baik lagi lalu perasaan berbahaya langsung dalam 10 di sana ala pemerintahan dari dibuang saja lebih belakang dari Manggelewa sudah menonton diselamatkan dan akhirnya lepon yang pertama telah berbunyi. Ya, kita akan saksikan mulanya pertandingan di babak yang kedua. Balang terakhir di rumah
yang kami informasikan yang bertanding besok di partai pertama arah-arah itu berhadapan dengan Niki Pada FC. Kasihan. Wah, londo lo matang glo bareng ge. Rajakan kapten tim nomor 9. Terima kasih.
lagi apa yang terjadi secara penonton. Rupanya terlihat oleh hakim garis. Bola sudah untuk Grazagan. Kita saksikan. Iya. Iya. Lagi-lagi kemarinnya besar. Grazagan. Nomor 9 secara penonton kembali. Dapat dicuri lagi oleh para pemain dari Manggelewa. Kembali Manggelewa. Lemparan ke dalam. Cukup tegang secara penonton. Salah lempar. Salah 10. Salah antisipasi bola tadi. Lalu cukup baik penampilan anak-anak dari SPB Manggelewa ini sudah menutup. Dengan demikian secara penonton berakhir sudah bertanding di partai yang pertama antara kedua tim ini. Dengan demikian dimenangkan oleh SPB Manggelewa atas lawannya Grazagan FC dari tengah dengan skor akhir 2-1. Kami ucapkan selamat kepada SPB Manggelewa atas kemenangannya maju ke babak berikutnya. Dan terima kasih banyak kepada tim manajer ofisial dari Grazagan FC Tengah atas partisipasinya.